Hai Otowafers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, Yamaha Aerox bisa-bisa makin babak belur nih bro sis. Dikarenakan pabrikan Honda telah meluncurkan skutik baru yang berjudul New Honda Amex 160 lo bro sis. Dimana pada skutik terbaru Honda ini juga disebut-sebut memiliki desain yang lebih keren dan lebih sporty daripada Vario 160. Sebut saja seperti desain headlampnya yang berdesain sporty robotik dengan sistem dual headlamp LED. Lalu pada bagian fairing depan juga dibuat lebih aerodinamis jika dibandingkan dengan Vario 160. Gak cuma itu aja bro sis, pada bagian cover stang juga dibuat lebih agresif dengan siluet yang lebih tajam dari Honda Vario 160. Beralih ke panel instrumennya juga lebih keren dari Vario 160 bro sis, dikarenakan menggunakan panel full digital yang lebih lebar dan terlihat lebih futuristik. Sedangkan pada bagian dashboard depan, meski sama-sama memiliki kompartemen barang seperti Vario 160, tapi pada Amex ini tidak terdapat slot USB charging pada bagian dashboardnya. Dikarenakan bagian slot USB charging pada skutik ini diletakkan di bagian bagasi bawah joknya yang terlihat cukup luas, berkapasitas 23,2 liter. Lalu pada bagian stop lampnya terlihat memiliki desain yang cukup futuristik dan sporty dengan penggunaan pencahayaan LED. Beralih ke bagian suspensi pada skutik berjuluk Amex 160 ini, menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan velg 17 inci, serta ban 90/80 yang dilengkapi pengereman cakram depan. Dan menariknya pada bagian suspensi belakang sudah menggunakan suspensi ganda dengan velg 17 inci dan ban 100/80 namun dengan pengereman belakang tromol. Selain itu bro sis, berbeda dengan Honda Vario 160 yang memiliki dek bawah rata, pada Honda Amex ini memiliki dek bawah dengan sekat yang sama dengan Yamaha Aerox. Beralih ke dapur pacunya nih, dibekali mesin 160cc ESP Plus 4 katup yang serupa dengan Vario 160 dan PCX 160. Di mana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,2 kW pada 8.000 RPM dan torsi puncak yang lebih besar dari Vario 160, yakni mencapai 14,6 Nm pada 6.500 RPM. Wah. Untuk urusan performa udah bisa dipastikan jika Honda Amex ini jauh lebih unggul dari Yamaha Aerox. Mengingat Vario 160 saja sudah bisa mengungguli Yamaha Aerox di lintasan. Sedangkan untuk urusan harga, skutik berlabel Honda Airblade 160 atau berjuluk Amex 160 dari pabrikan Honda ini dibanderol 30 jutaan bro sis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.